suka terus mencoba gitu. Jadi cobaan ya, suling teh kumaha sorana suling teh, cobaan nyuling kacapi teh tereng gitu cing, cobaan kumaha ngacapi teh cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mak kabarnya sadayana baraya biasa manco di channel nasewang-sewangan di channel YouTube na Iwan Oke Garut. Ya, hatur nuhun, nu selalu manco hatur nuhun di sana tuh. Lepas ini cing sana rehat, ya nomor hiji sehat, sehat banyak miswa. Terus digampilkan ku Allah teh milik rezeki na nu saageung-ageungna barokah manfaat biasa ya. Hatur nuhun pisan awak sadayana wargi-wargi ajiwan baraya-baraya ajiwan ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon sakulina alam dunya jauhna ngadeukeutan anu deukeutna leuwih deukeut. Eta perluna silaturahmi di alam dunia. Inti nama lah orang yang berbarayaannya. Dina internasional, orang ngabahas pada zaman ayuan tajam kuningan deh. Orang ngabahas tentang suling ya. Suling. Oke, okay. Suling nusakia endahna, suling didamana tina awi, ya, yang terbuat dari bambu kayu, seruling bambu, kan disebut lagi seruling bambu, ya suling Sunda ya. Suling Sunda, ya, ya suling Sunda. Suling terkadang, lamun urang Sunda mah sok, kumanya betah gitu, betah ngadamu kacapi suling, sampai si cempreng nak kacapi. Suantana suling merana. Jadi keharmonisan antara kacapi sareng suling kumaha nya kapungkur. Matak karuhun urang nganuhunkeun ka karuhun urang. Nu sakitu luar biasa na. Kapungkurna kan nyebarkeun agama Islam, pelantarana kan aya nu seni. Ayan, nyalah macam-macam aku dakwah segala rupa pokoknya segala macam cara karuhun-karuhun orang nyebarkan agama Islam di antara Islam dina seni kan orang sebagai seniman pasti orang nyarakan dina seni seperti seayana suling ya suling di mana dina awi terus sepintas orang kumaha sih kok bisa sih gitu kan. Kumaha sih carana bikinnya? Kok bisa? Ayah suaraan
sampai suaranya itu menghasilkan suara yang sangat indah, ya. Beda-beda kan, aya lamun lamun dina dina suling dangdut mah kan disebut nanti bangsing kan, bangsing. Upami dina suling dangdut mah, upami dina suling Sunda mah nyata suling Sunda berarti. Aya nulangkung hafal lah ya. Nyapa enten Aiwan sih apa sih teh, tapi Aiwan resep gitu nya, tiasa henteu niup suling dengan resep, tatina resep eta, jadi tina resep pasti kaitna bakal cinta, cinta tadi dia, jadi micinta karena budaya Sunda reku sadil lamun teu kurang Sunda terkala, apalagi kan sekarang mah kebudayaan Sunda itu dicintai juga oleh orang luar negeri, orang barat aja cinta sama produksi budaya kita, budaya Sunda ya. Seperti kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa. Arenakeun lah, arena. Termasuk Aiwan kan orang Sunda. Orang Sunda. Jadi Aiwan resep gitu, resep karena kesenian tradisional Sunda. Aiwan kan kapungkur 2010 itu di TPI, waktu di salah satu televisi yang di TPI lah, kapungkur sama TPI, ada nama MNCTV ya. Waktu itu lawakan grup Oke, nyanak kesenian tradisionalnya, nyata nyanak calu. Calu. Tapi sami, tidak mana tina awi ya. Calung yang gimana sih calung? Oke, orang tinggal calung kemana ya? Aja, nah orang tinggal lah calung ya calung. Go! Surupan Sunda mah daminati lada, daminati da, daminati lada, dalaminati da, gitu kan? Itu daminati lada. Ya gitulah. Da Iwan sih tetiasa, tapi cek Iwan ge resep, gitu kan? Resep dicinta. Terus cinta pasti bakal winya, gitu kan? Kesenian-kesenian termasuk muaya di Jawa Barat, nyata kesenian Sunda teh ya. Jadi suling teh tidak mana tinawi kan, yang terbuat dari bambu. Terus si pengrajin itu dengan begitu pahamnya, ya, dengan begitu pahamnya memberikan nada di suling ini, di bambu ini, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, menghasilkan seni musik yang sangat luar biasa, ya. Karena bolongnya, ini lubangnya. Baiklah campurlah. Jadi bolong nanti kita genap. Tuh genap. Ya. Malahan mah ditambahan hiji di tukangna. Tuh. Jadi 7. Ya. Jadi dia 3 kan. 3 hiji, 2 3. 4 5 genap. Belakang hiji 7. Ya. Lamun dinyalakeun, ditiup. Lamun teu dipijit teh yeuna bakal kumaha geuna? Tong bae. Ieu na we unggon nu depanna unggon nu dipijitna.
tidak akan menghasilkan nada. Jadi mau keluar nadana. Tapi lamun ditutup yang belakangnya, ya. Kalau ditutup yang belakangnya, terus ini ditutup. Ini jadi tujuan semuanya ditutup. Ini akan menghasilkan nada. Menghasilkan nada. Bahkan kalau dibuka pun ini bisa, bisa ada nada. Dengerin. Itu dibuka barusan. Jadi lihat nih ya, barusan nggak dilihat kan? Ini tiga tiganya semua nih ya, ini semua nih. Ada yang lebih bisa lah, ada yang lebih paham tentang suling Sunda ini, ya, tentang suling Sunda ini kan di suling Sunda mah ayah dede, ayah reus, ayah petit, gitu, ayah reus lu kumaha, gitu. Jadi meren reus teh. Suara seruling yang mengalun, terus ayah dede teh nu bener-bener karasa dede teh gitu. Jadi suara suling teh karasa gitu. Terus petit mah nuletik, suara nuletikna gitu petit ya. Ya ayah nu lebih kecil deh petit teh. Gitulah kirang langkung nama gitu.
tentang suling mas. Sebenarnya yang tidak bisa juga seperti Aiwan, tetiasa niup suling, tetiasa main kacapi, tapi bisa menikmati, bisa menikmati, bisa merasakan keindahan komo kan, lamun di pelataran seperti di pegunungan, di pesawahan, terus kita dengarkan suara kacapi dan suling, nikmatnya luar biasa. Kejap. Pokoknya jadi nyelet sama ya beda gitu. Ngawi Rahmat gitu langsung rawasin pisan rawasin matak jadinya lah meren kesenian tradisional modelnya seni Sunda lah, terutama seni Sunda ya. Lamun tadi memulai kurang Sunda, lamun tadi pikannya kurang Sunda bari kusah. Ya, itu makanya cintailah budaya kita semua. Itu budaya-budaya kita kan masing-masing di Aceh na, terus anu di Kalimantan na, Papua, terus Bali, Jawa. Itu kebudayaan-kebudayaan beda-beda, masing-masing mempunyai musik tersendiri, gitu kan? Cintailah produk musik Indonesia, cintailah budaya kita, budaya Indonesia, budaya kita masing-masing. Yang pastinya ya kita di setiap suku bangsa ini mempunyai budaya-budayanya tersendiri, kesenian-keseniannya tersendiri, beda beda suku, beda budaya, beda seni gitu kan. Pokoknya yang selalu mancok di channelnya Iwan Oke Garu, terima kasih, hatur nuhun pisan. Pokoknya cing sehat, walafiat, panjang yuswa, terus lebih dipermudah lagi milik rezeki kita oleh Allah ya, yang sebesar-besarnya berkah manfaatnya dan akhirat. Nah gitulah untuk mengguar yang namanya kesenian tradisional, terutama alat musik yaitu suling yang terbuat dari bambu gitu ya. Ya kan udah mana tina bambu suling ya, suling itu apa, bangsing, bangsing dan apa kan gitu jajan gitu kan. Iya ini dia niup niup apa ini mah di sini bangsing tuh, kalau suling Sunda di sini iya ya itulah. Pokoknya terkadang kan kita tidak tahu lah suling Sunda mah gening di dia niupna itu suling apa namanya gitu kan. Yang di pinggir itu mah bangsing, bangsing dangdut namanya, seruling dangdut bangsing tuh, bangsing ini mas suling Sunda ini ya. Pokoknya sekali deh ya, atuh atuh bisa bagja Aiwan reus. Jadi orang Sunda terus bisa ya, orang Jawa Barat terus bisa micinta karena budaya Sunda. Cek Aiwan ge, kita tidak bisa memainkan alat musik kesenian tradisional bade kacapi, bade calung, bade suling, bade gamelan, naon wae berbentuk alat jenis kesenian tradisional Jawa Barat, tetiasa ngamainkeunana atuh resep-resep. Ya, resep wae heula. Resep, setelah resep teh kete jadi hayang-hayang nyobaan. Gitu, hayang nyobaan cing. Kumaha sih? Model-model gitar we kan, gitar cereng, gitar kan tadi nama cuman resep-resep. Resep wae.
bagus ya main gitarnya, resep teh, tuh yang nyobaan dreng gitar gitu, nggak jauh seperti itulah. Kesenian tradisional juga sama, kesenian-kesenian di daerah manapun sama, ya. Kalau kita sudah suka, pasti ingin mencoba begitu, ya. Seperti kesenian tradisional, kalau sudah mulai suka, terus mencoba, gitu. Jadi cobaan ya, suling teh kumaha, sorana suling teh, cobaan. Kacapi teh treng gitu cing, cobaan kumaha ngacapi teh, cobaan. Jadi segala sesuatu itu kalau dicoba pasti akan terasa. Kalau sudah terasa nikmatnya bagaimana yang namanya kesenian tradisional, apalagi kalau kita bisa memainkannya, luar biasa. Luar biasa. Muntos resep, muntos biasa, pasti kaitu nanti kita juga bakal bisa mengekspor ke orang lain juga. Kita juga bisa sepertinya kita punya ilmu nih. Kita bisa mainin suling Sunda. Terus tiba-tiba di sekolah ada yang membutuhkan les buat suling. Apa enggak? Ya? Apa setiap pekerjaan sesuatu yang bisa menghasilkan halal, jangan ditolak, kerjakanlah sebisa mungkin. Selagi bisa mah apa yang enggak sih, kerjakan aja. Yang penting mah ya di dari Allah, aja di jalan Allah, insya Allah bakal barokah segala rupiah. Ya, pokoknya gitulah. Dina dinten ayeuna mah ayuan nyaget teu tiasa mainkeun, nyaget teu terang pisan naon bentuk nadana, naon bentuk apana, pokona aya nu langkung paham tina kesenian tradisional Jawa Barat, nyata suling, panemeng ngobah suling ya. Tentang suling pokona ayuan mah cuman memberikan motivasi, memberikan apa adanya. Iyalah, pokoknya mah kadede ayuan, kecintaan ayuan terhadap kesenian tradisional nyata suling. Ana ngabahas suling lain ya. Pokoknya silakan yang bisa mainin apa aja kesenian, berbentuk kesenian apa aja silakan kembangkan. Sing bisa ngahasilkeun dina seni, sing bisa ngajadikeun sesuatu dina seni, sing jadi kebanggaan kedua orang tua, bahkan negara, bangsa jeung agama. Gitu. Jadi kan berkaitan antara musik jeung agama itu sangat berkaitan pisan, seni jeung agama itu sangat berkaitan pisan. Ya. Pandinya ke lamun seni tanpa agama pasti kasasar, mun agama tanpa seni pasti hamar. Gitu kan. Jadi berkaitan antara musik dengan keagamaan itu sangat luar biasa. Sangat apa namanya? Pokoknya mah hiji we antara musik jeung agama teh ngahiji. Gitu mata kapungkur para karuhun urang nyebarkeun agamana ngalangkungan seni anu ngalangkungan naon-naon dan sebagainya ya. Pokoknya cintai budaya kita, cintai kesenian kita, selagi kita bisa, kenapa enggak kita untuk mencoba ya. Hatur nuhun, terima kasih, terus panteng channelna Iwan Oke Garut. Tong ilap di subscribe, like, oke komentar. Tong ilap oke dibagikan kata tangga. bagikan lah. Ya, bari dikeresekan mah lah. Bagikan. Supados langkung seueur baraya ayuannya. Supados langkung seueur duduluran. Kumargi pan hablum minanas. Kudu seueur silaturahmi urang teh selaku umat muslim. Ya, gitu.
Aturun sakali pamitan Aiwan bade pamitan heula. Kanggo dinten ayeuna insyaallah next urang ngaguar di masalah naon ya. Aturun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai